Salam sejahtera, berita ini dipetik di artikel berkenaan. Sebelum kita mulakan, jangan lupa di-subscribe dulu Toyon Dong Channel agar Anda tidak ketinggalan video artis kesayangan Anda. Biarpun fashion yang sering dipaparkan oleh penyanyi Aina Abdul menutup aurat, tetapi pendakwa bebas di TikTok berkata ia berdosa kerana jatuh dalam kategori al-syuhara, iaitu pelik, sekaligus mengundang perhatian orang. Menurut pendakwa Dr. Kamilin Jamilin, pakaian yang kononnya unik itu sama sekali dilarang dalam Islam kerana boleh mendatangkan sifat riak serta perasaan rasa lebih hebat daripada orang lain. Nabi Muhammad SAW sendiri memang melarang seseorang berpenampilan berbeza di tengah masyarakat. Dalam pada masa yang sama, Dr. Kamilin meminta selebriti wanita serta orang umum untuk berhati-hati kerana tindakan yang diambil mampu menghalang mereka dari memasuk syurga. Meninjau di ruangan komen, rata-rata netizen memetik nama Aina Abdul kerana setiap kali menghadirkan diri ke mana-mana anugerah ataupun show, pasti dirinya akan memakai busana lain dari yang lain sehingga meraih perhatian. Untuk berita terkini, hiburan dalam dan luar negara, jangan lupa like, komen dan share Toyon Dong Channel agar Anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya. Terima kasih.